Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini dia tampilan terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini di Brodies TV. Cantik, keren, dan luar biasa kan penampilan Ayu hari ini di Brodies TV. Juga disantikan dengan aktor-aktor Korea yang tampan Ayu Ting Ting. Wow, rambutnya sama-sama, iya warnanya sama nih. Sehat selalu untuk Ayu. Semoga tambah ceter membahas. Selaku tokoh masyarakat di Bojonegoro siap untuk membantu pendampingan kami selaku tokoh masyarakat di Bojonegoro. Bapak ini merupakan salah satu tokoh masyarakat di Bojonegoro yang siap mendampingi Kartika Damayanti di pengadilan nanti. Dan jika masih dilanjutkan oleh Ayu Ting Ting, maka pihaknya akan melaporkan balik pihak Ayu Ting Ting ke pengadilan atau ke kepolisian. Wah, bisa kebalik gitu ya. Masa yang dibully mau dilaporkan sama pembuli? Ada-ada aja ya. Berita ini dilansir dari akun Instagram Mama Rempong. Mau ada pendampingan hukum kek, mau ada laporan balik kek, silakan. Gue tetap dukung Ayu untuk penjarakan Kartika Damayanti. Kalaupun orang tua Ayu harus dilaporkan atau dipenjara sekalipun, itu terhormat karena dia membela anak dan cucunya. Lu pikir gue gak tahu kalau kadesnya masih saudara kade? Kalau kade dimaafkan, akan muncul kade yang lain. Lihat kejadian Sandi Aulia, pembuli anaknya dimaafkan, malah sekarang melaporkan balik, dasar gak tahu diri. Tulis Mama Rempong karena merasa gusar nih dengan adanya video yang beredar bahwa aparat kampung yang di desanya siap mendampingi. Sudah tahu salah masih tetap dibela ya. Sontak dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan. Salah satunya dari Lia Liut Brebes, kades Kedung Adem itu kakak dari suaminya Kartika Damayanti yang meninggal. Lah buta atau gimana? Yang jelas sudah salah masih dibela. Aku pokoknya tetap dukung Ayu buat penjarain tuh kades. Pokoknya terserah kalian, yang penting Ayu berhak melindungi anaknya dan penjarakan Damayanti titik tidak ada koma. Titin Yulida, kalau berdamai mah jatuhnya Ayu yang kalah, dia yang salah kok Ayu yang disuruh ngalah. Parah emang, enak banget damai ngebully dah bertahun-tahun. Kemudian juga dari Mazada, WKWKWK, mana ada ceritanya haters ngelaporin yang dibully anak-anak wae. Tulis Majada. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Semoga keadilan berpihak kepada Ayu dan keluarga. Dan semoga si pembuli bisa merasakan nih apa yang sudah Ayu Ting Ting rasakan saat ini ya. Dan bisa segera pulang deh ke Indonesia agar bisa segera mempertanggungjawabkan segala yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Pokoknya doa terbaik deh untuk Ayu. Dan berita selanjutnya di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting di Brodies TV tadi siang ya. Dari Brodies TV di sini menuliskan thank you manis udah nonton Brodies live hari ini. Jangan lupa besok nonton lagi ya jam 12.30 di Trans TV. Hanya Brodies TV di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih. Thanks manis sayang Brodies TV. Terima kasih Ayu Ting Ting yang selalu setia menemani Brodies TV setiap hari. Dan di sini adalah kegiatan Ayu Ting Ting ya bersama sahabat-sahabat semua di Brodies TV. Dan Ivan Gunawan di sini siap berdandan ala apa aja demi memberikan kebahagiaan untuk kita semua di rumah. Bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting sehari-hari, jangan lupa saksikan Brodies TV live ya setiap jam 12.30 waktu Indonesia Barat ditemani Ivan Gunawan, Wendy Cagur, dan Robin Onsu. Dan inilah beberapa foto kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brodies TV bersama sahabat-sahabat yang lainnya.
Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga bisa menghibur dan memberikan kebahagiaan bagi sahabat semua. Dan jangan lupa, Mimin minta tolong ya untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.